Selamat datang di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. FTI merupakan salah satu fakultas favorit di UNAM. Ingin tahu lebih lanjut? Come on! Prodi Sistem Informasi UNAM telah berdiri sejak tahun 2009 dengan nomor izin penyelenggaraan 1932/D/PT/2009. Prodi Sistem Komputer UNAN berdiri sejak tahun 2008 dengan izin penyelenggaraan dari Dikti nomor 2204/D/PT/2008. Pada awal berdirinya, Prodi Sistem Komputer masih berada di bawah naungan jurusan Matematika Fakultas MIPA UNAN dengan Ketua Program Studi Insinyur Warman Kasub, M.Kom. Saat itu, Prodi Sistem Informasi UNAN di bawah naungan Fakultas Teknik UNAN dengan Ketua Program Studi Profesor Surya Afnarius, PhD. Karena prospek kerja lulusan Sarjana Teknologi Informasi sangat tinggi, dengan peminat yang tinggi dari lulusan SMA, bahkan sudah masuk ke dalam kelompok 5 besar dan tingkat persaingan tertinggi di UNAN. Maka kedua prodi TI UNAN layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari ketentuan negara, fakultas itu adalah satuan struktural pada universitas atau institut yang mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu. Menurut Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer atau APTIKOM, bidang TI atau informatika dan komputer itu terdiri atas 5 program studi, yaitu 1. Teknik Informatika, 2. Sistem Komputer, 3. Sistem Informasi, 4. Software Engineering atau Rekayasa Perangkat Lunak, dan 5. Teknologi Informasi. Jadi kedua prodi TI yang dipunyai oleh UNAN seharusnya dipisah dari kedua fakultas yang menaunginya saat itu. Jadi, kedua prodi TI yang dipunyai oleh UNAN harusnya dipisah dari kedua fakultas yang menaunginya saat ini dan harus berada pada satu fakultas yang sama. Visi dari kedua prodi berbeda dengan kedua fakultas yang menaunginya, semestinya sejalan. Untuk itu, perlu dibuat satu fakultas baru di UNAN, yaitu Fakultas Teknologi Informasi UNAN. Fakultas Teknologi Informasi atau FTI UNAN yang akan dibuka memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas dan berorientasi ke masa depan yang lebih baik serta konsisten dengan perkembangan sejarah, budaya, dan nilai-nilai pendidikan tinggi.
FTI Unan adalah menjadi institusi pendidikan tinggi teknologi informasi yang berkualitas dengan reputasi nasional dan internasional. Untuk mencapai visi tersebut, FTI Unan mempunyai misi yang berbunyi sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teknologi informasi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam pasar global. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dalam bidang keteknologi informasian yang diakui secara nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang keteknologi informasian yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun tujuan FTI dirumuskan sebagai berikut. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teknologi informasi yang berkualitas. Dua, menyelenggarakan penelitian yang berkualitas. Tiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bermanfaat. 4. Menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang kondusif dan sejahtera. 5. Menciptakan sistem pengelolaan prodi yang efektif dan efisien. FTI dilengkapi fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium komputer, lapangan olahraga, kantor, musola, dan toilet. Kebutuhan terhadap sarjana teknologi informasi dewasa ini, baik dari prodi SI maupun dari prodi Siskom, masih sangat tinggi. Kebutuhan ini terjadi di berbagai sektor, baik pemerintah maupun swasta. Catatan dari Departemen Pendidikan Nasional, sekarang disebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menunjukkan bahwa pada tahun 2000, jumlah sarjana teknologi informasi di Indonesia baru sekitar 10.000 orang. Sedangkan kebutuhan Indonesia pada tahun 2020 nantinya diperkirakan minimal 60.000 orang. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pada setiap tahun lembaga pendidikan komputer di Indonesia harus menghasilkan sekitar 2.500 ahli teknologi informasi. Sampai saat ini, kebutuhan tersebut baru terpenuhi sekitar 1.000 orang per tahun.
Dengan data di atas, terbuka kesempatan bahkan kompetisi bagi lembaga-lembaga pendidikan komputer untuk menghasilkan tenaga ahli teknologi informasi tersebut. Kompetisi ini menantang kita semua di bidang satu untuk terus berbenah diri, menyiapkan strategi pengembangan ke depan, baik penyiapan staf dosen yang berkualitas tinggi maupun sumber daya mahasiswa yang diharapkan juga berasal dari pemuncak-pemuncak di SLA bermutu. Daya manusia, mana kedua ini menjadi tanggung jawab saya sejak dilantik menjadi Wakil Dekan. Harapan saya, Fakultas Teknologi Informasi ini mampu melakukan pengelolaan keuangan yang efisien, dan juga saya bertekad untuk membawa seluruh personil sumber daya manusia yang ada di Fakultas ini menjadi sumber daya yang handal dalam pengelolaan. Resmikannya Fakultas Teknologi Informasi Jurusan Dalas, kalau kita melihat sekarang kebutuhan sarjana tamatan informatika itu sangat tinggi sekali, sehingga kita juga ikut andil harusnya untuk mengisi lowongan kerja tersebut. Nah, untuk Jurusan Dalas khusus untuk Fakultas Teknologi Informasi ini, kita berusaha untuk membina mahasiswa dengan karakter-karakter yang betul-betul bisa diandalkan nanti ketika mereka terjun ke pasar. Kita juga berdasarkan kepada visi dan misi Universitas Andalas yang mau menjadi universitas terkemuka dengan tamat. Salah satu daripada jalannya adalah membuat tamatan daripada Fakultas FTI ini adalah tamatan yang bisa diandalkan, sehingga membuat Universitas Andalas di kemudian hari memang menjadi universitas terkemuka. Program studi sistem komputer ini merupakan program studi bidang ilmu komputer pertama di Universitas Andalas, karena selama ini Universitas Andalas belum memiliki program studi di bidang komputer. Nah, sehingga pada tahun 2008 kami menyusun proposal bergabung di bawah Fakultas MIPA Universitas Andalas waktu yang lebih kurang 1 tahun lamanya. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Universitas Andalas telah mempunyai Fakultas Teknologi Informasi. Saya sebagai pimpinan UNAN sangat menaruh harapan besar terhadap Fakultas Teknologi Informasi ini. Saya meyakini bahwa fakultas ini akan berkembang dan akan semakin banyak diminati oleh calon-calon mahasiswa. Kita menyadari bahwa dunia ke depan sangat tergantung kepada teknologi informasi. Tidak ada kegiatan saat ini yang besar dan mengglobal yang tidak tergantung kepada teknologi informasi. Oleh sebab itu, kita yakin teknologi adalah harapan semua bangsa, maka kita tentu berharap Fakultas Teknologi Informasi akan menjadi incaran semua orang. Oleh sebab itu, saya meyakini Fakultas Teknologi Informasi akan menjadi masa depan Universitas Andalas. Untuk mencapai ini tentu tidak mudah. Saya berharap semua pimpinan, dosen, dan mahasiswa dapat bekerja keras untuk menjadikan fakultas ini menjadi masa depan Universitas Andalas. Saya mengucapkan selamat diresmikan Fakultas Teknologi Informasi. Terima kasih.
disinilah karakter generasi muda dibangun. Mari bergabung dengan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Disinilah karakter generasi muda dibangun. Mari bergabung dengan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas.